Untuk mengantisipasi mewabahnya virus corona di Sumatera Utara, Gubernur Edi Rahmayadi menghimbau masyarakat agar bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, meminta kepada saudara-saudaraku, seluruh warga Sumatera Utara yang saya cintai. Kita tahu semua, saat ini virus COVID-19 telah memasuki fase yang tidak baik dan sangat mengkhawatirkan. Tapi kita harus sikapi secara tenang dan ikuti petunjuk serta arahan yang sudah ditetapkan. Saya membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk meminimalisir penyebaran virus ini. Saudara-saudaraku, saya meminta seluruh masyarakat agar mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Hindari lokasi keramaian. Saya juga meminta seluruh kafe, klub malam, diskotik, karaoke, dan lokasi hiburan lainnya untuk menutup aktivitasnya hingga keadaan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, saya paham efek terbesar dari penyebaran virus ini adalah ekonomi. Tapi saya harap saudara-saudaraku memahami jiwa kita dan jiwa orang banyak lebih berharga dari apapun. Saudara-saudaraku, mari kita kembalikan nilai-nilai persaudaraan kita dengan bersama-sama kita bisa melewati fase-fase yang tidak baik ini. Kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, kita memohon perlindungan dan mohon ampun. Semoga kondisi buruk ini segera berlalu dan kehidupan kita kembali normal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.